ndas gatel tenan. Tidak kuat. Halo masyarakat netizen. Ini aku mau berangkat potong rambut. Sebenarnya sayang sih aku potong rambut ini, soalnya aku memanjangkan rambut ini paling udah 3 tahun loh. Das, tapi kalau nggak potong itu, aduh, dasku gatel ya. Rasanya tuh di kepala aku kayak ada guremnya gitu. Nisik, tiap hari tuh nisik terus. Aduh, kayak ada pinjalnya. Ini sebenarnya aku potong tuh belum ikhlas gitu. Dan aku merasa rambutku kayak gini tuh aku ganteng gitu loh. Sebuling, ganteng, wah. Aduh, guatel. Tapi ya itu, guatel. Di sisi rangel, wah, luar kabin dasku. Tapi baunya harum. Meskipun gimbal rambutku tuh harum. Ini aku sebenarnya galau ini. Potong enggak ngono. Lupa pakai sabuk pengaman, nanti saya dikira ngajari gak baik sama netizen. Aku sebenarnya terus gak enaknya lagi ini menjelang tahun baru ya, musim liburan tuh aku diajak orang loh, wah liburan rambutnya diwarnai kayak kids zaman now. Isi now, aku kan kids zaman nuau, zaman lawas. Lo gatel meneh, so potong ya gitu ya. Dundas gatel tenan, tidak kuat. Wes ternyata tutup, yo saw. Tak tunda dulu ya, beli conditioner ya neno. Sampo sama conditioner ya. Sekarang kita cari toko conditioner di Blitar ini. Akhirnya aku oleh sampo dan kondisioner coba sih yo. Siapa tahu dengan itu dasku mari gatele. Tapi ini aku langsung pulang pengin sampoan terus kondisioner. Halo. Ini aku bangun pagi enggak ngerti yo dapat hidayah apa. Aku ngerasa rambutku iku wis ya gatel terus menarik perhatian orang lain gitu. Ketoknya aku harusnya aku mulai berbenah potong rambut itu. Potong model V ya. Aku ke salon terus saatnya potong
Assalamualaikum.